Oke, halo semua, selamat datang kembali di channel Real Berto. Jadi di video kali ini kita akan memainkan sebuah game old, udah tua banget, yang bernama Pick a Side ya. Di sini kita akan memilih antara dua pilihan di mana yang menang itu akan, bukan yang mana sih, pokoknya keduanya bakal battle nantinya ya. Pokoknya gamenya kayak gitu, nanti kita lihat aja kayak gimana. Dan di sini kita ditemani kembali oleh RB Squad ya, ada Bug, ada Halintir Ezra Gaming, ada Wolf, ada Engineer Gaming, sama ada Sam FX ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan subscribe. Dan kalau gitu kita langsung aja masuk ke gamenya. Oke, ayo yuk yuk yuk. Betul di sini kita lihat dulu, di sini ada apa aja ya. Di sini ada weapons ya. Betul duit kita masih 0 dolar di sini, jadi kita belum bisa beli weapons. Di sini ada banyak banget pilihan weapons yang bisa kita pakai untuk battle di sini ya. Kalau gitu kita coba aja masuk intermission dulu ini. Oke. Yuk, masuk yuk. Have a laugh and lost. Have a never laugh. You want. Oke. Aduh, ini kok ada teks ngeselin. Kita milih, oh have never. Oke, pilih antara nggak pernah mencintai sama sekali atau mencintai tetapi hilang. Oke, kita milih yang ini aja guys. Fight. Oke, kita milih yang ini ya. Kita fight. Pukul, kok nggak bisa pukul. Oh, ada reloadnya. Sakit. Kita tim merah. No. Pukul. Pukul tim biru. Aduh, kita die. No. Halo Sam, kita sama-sama die. Kita tadi milih yang have never loved at all. Soalnya kalau misalnya gue milih yang pernah mencintai tapi hilang tuh kayak sedih banget cuy. Kalau kita milih yang never loved at all, ya udahlah, kita nggak pernah mencintai, ya kan? Gitu doang sih. Kita nunggu lagi, pilihannya apa? Betul kita dapat duit gak? Oh, dapat 20 kita ya. Kayak kita bakal beli yang lebih bagus nantinya. Wah, itu mah harus main berapa lama ya kalau misalnya pengen dapat yang baru ya. Yaudah, kita pilih dulu. Join Team Mystic Pokemon Go. Oke, kita harus milih antara Pokemon Go atau, oh, kita harus milih antara Team Mystic atau Team Valor di Pokemon Go. Ini gue nggak tahu sih mau milih apa. Oke, tapi kita milih yang ini aja. Soalnya ini, itu warna kesukaan gue, guys. Pada akhirnya gue malah milih warna kesukaan ya. Oke, let's go. Fight. Kita masih pakai pemukul adonan, guys. Kita masih pakai adonan ini, yang buat adonan. Oke, pukul nih. Ini yang merah nih. Robot. Pukul. Ada robot. Ngapain lari? Aduh, sakit dia, cuy. Ini senjatanya bagus. Sakit banget. Aduh, kita harus segera ganti sih ini sih. Itu sakit banget senjatanya. Oke, itu tinggal ada Sam, Cutie Pie. Ya, tinggal 1v1. Ya, merah. Oh. Ya, merah menang lagi. No, kenapa merah menang? Kita biru kalah. Kita harus segera ganti senjata sih. Oke, sekarang kita milih antara, oh, kita bisa pukul kepala kita ke buku. Sakit rasanya, tapi kita bisa ngambil isi dari buku ya. Atau kita dapat mempelajari bahasa apapun dengan menghina seseorang yang berbicara itu. Aduh, ya udah kita milih yang ini aja. Soalnya yang situ yang biru menurut gue sakit banget kalau misalnya kita mukul kepala kita ke buku. Kalau yang ini kita cuman harus ngejek orang dan kita bisa ngambil bahasa dia, guys. Yaudah, ini pukul. Ada Ezra, guys. Gue dendam nih sama Ezra, pukul Ezra. No, gue udah mau die. No. Oke, dia die. Yeay. Dendam terbalaskan. Kita dapetin bahasa dia, tapi kita ngejek dia. Aduh, sebenarnya agak sedih sih kalau misalnya kita harus ngejek ke orang, tapi kita dapat bahasanya. Kayak kamu Bahlul, kita langsung bisa bahasa Jerman gitu. Oke, have a talking parrot ya. Kita burung yang bisa bicara, sedangkan yang ini kita punya monyet. Ini kocak ya. Yaudah, ini juga kocak sih. Sama-sama kocak sih, tapi gue kayaknya ambil yang ini aja, yang ini. Kita ambil yang ini, soalnya kayaknya lebih umum sama lebih normal kali ya guys ya.
Oke, ayo. Cuman dua mereka. Ayo sini sini kita fight, tawuran tawuran tawuran. Sini sini ada bak-bak nih, Pak. Di bak-bak kita pukul. Itu senjatanya apa itu? Pukul pukul bak-bak, pukul bak-bak. Pukul bak-bak, bak-bak bak-bak bak-bak. Ini nih, Pak De, Pak De. Kita pukul Pak De. Dia udah mau die, dia udah sekarat. No, pukul. Eh, jangan lari, Pak De. Pak De jangan lari. Nah, nah. Oke, okay, kita dapat XP juga tadi ya. Unfair. Oke, okay, wear a beanie atau wear a baseball cap. Kita harus milih beanie atau baseball cap. Oke, okay, kayak gue milih yang ini aja. Yang ini soalnya gue nggak tahu apa itu beanie. No, kita berdua. No, 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 help, help, no, 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 no. No, kabur, 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 kabur. No, kita no, versusnya banyak banget. No, kita di Uber. No, no, aduh, kita sekarat. Au, aduh, kita langsung die. Gue memilih sesuatu yang gue gak tahu, guys. Kita BTW udah bisa beli senjata baru ya. Kita beli aja ini. Oke, kita beli Adurite ya. Equip, gimana cara equip? Oke, okay, kita equip Adurite. Oke. Okay. Be an amazing security guard atau be a terrible FBI agent. Oke, okay, kita pilih yang normal-normal aja, guys. Kayak gue bakal milih yang ini. Soalnya kalau kita jadi security guard yang hebat tuh nama kita jadi dikenal orang. Tuh kan dia sendiri kan. Nah, ini orang jahat nih, guys. Ayo pukul-pukul. Set, set kamu, set. Sini, sini kamu. Shadow. Sini kamu, Shadow. Pukul, pukul, pukul. Aduh, jangan lari dong. Jangan lari. Nggak boleh lari di game ini. Sakit ya senjata dia. No, no, no. Senjata dia api loh. Jangan lari, Shadow. Sini, bermain sama Opa. Bermain sama Opa. Nah, Uber, Uber, Uber. Nah, goodbye, Shadow. Dia die. Oke, sekarang kita pilih lagi. Look like Jar Jar Binks. Sama di sini, sound like Jar Jar Binks. Jar Jar Binks itu apa, guys? Apa itu Jar Jar Binks? Apakah ini artis atau apa? Gue nggak tahu apa itu Jar Jar Binks. Kayak kita milih aja yang mana ya? Kita milih aja yang ini. Kita milih yang merah aja. Soalnya kalau kita milih yang biru, kita jadi terlihat seperti Jar Jar Binks. Kalau misalnya dia itu aneh gitu, masih kita pengen terlihat aneh. Kalau suara tuh ya udahlah ya, suara doang. Oke, kita pukul yang merah nih. Shadow lagi nih, Shadow lagi. Aduh, dia pro player. Hati-hati, Shadow pro player. Dia senjatanya GG Gaming itu. Senjata si Shadow GG Gaming. Dia bisa nembak jarak jauh. No, pukul, pukul, pukul dia. Pukul, pukul. No, aduh, gua udah mau die. Gua udah mau die. Waduh, sakit banget senjata dia. Aduh. Wow, senjata dia OP parah itu, guys. Waduh, langsung menang untung red ya. Oke, okay, discover something great and spread it. Sama discover something evil and prevent it. Oke, okay, kita milih antara yang hebat, nemu ya sesuatu yang hebat dan kita cepuin, atau kita milih sesuatu yang nemu sesuatu yang jahat tapi kita apa ya, mengantisipasinya. Ya udah, kita milih yang merah aja. Soalnya ini perbuatan yang baik ya, yang merah ya. Tuh. Kalau yang biru, aduh, mereka nemuin yang hebat tapi dicepuin. Mending nggak usah dicepuin deh. Mending disimpan sendiri sih kalau kayak gitu daripada dicepuin. Aduh, kita die sih. Fix banget, die. Tim biru OP-OP parah itu. Sip, kita milih apa ini? Kita ngasih, apa ya, kancing dan sleting. Kita menyerah pada kita ngasih button sama zipper sama ini, give up velcro and knots. Velcro and knots apa itu, guys? Waduh, kita milih yang ini aja lah ya, yang gua ngerti bahasanya. Oke, okay, yang merah ada 3 orang. Ayo sini sini, ada bug-bug nih, kita V1. Ayo one v, enggak sih, one versus all nih, one versus all si bug-bug. Shadow dulu, Shadow kill. Shadow kill. Shadow. Aduh, aduh. Aduh, Shadow ninja kill dulu nih. Dia OP banget itu. Harus di-kill ini, si Shadow Ninja, dia OP banget. Kill, kill, kill. Harus dia dulu, guys. Dia OP banget. Oke, ini dia udah mau die. Harus dia dulu. Nah, gitu dong dia die. Save an endangered animal. Wah, ini perbuatan baik banget sih. Kita menyelamatkan
hewan yang spesiesnya berkurang ya kalau yang itu ya. Kalau ini reduce hunting ya, mengurangi apa ya, penembakan ya, penembakan ilegal gitu ya. Kita milih apa ya? Ini sebenarnya itu sama-sama bagus, tapi kayaknya gue milih yang ini aja, yang biru. Soalnya endangered animal tuh hewannya bentar lagi punah, guys. Kayaknya perlu banget dikonservasi hewan-hewan itu. Jadi kita milih yang biru, guys. Oke, kita pukul dulu ini shadow lagi. Yang OP, aduh itu senjata apa itu? Senjata nembak-nembak api itu. Kita pukul dulu, ini ada wolf, kita pukul wolf. Eh, wolf merah, eh. Oh iya, wolf biru, jangan-jangan yang merah. Salah mukul lagi. Ini nih, siapa ini? Oke, kita pukul dia nih. Ayo bak-bak, kita pukulin dia. Kita pukul Yitus, nama Yitus. Oke, Yitus die. Udah, udah. Oh ini masih ada nih, ada bak-bak sama Ezra. Oh bukan, bukan Ezra, Engineer Gaming. Ada Engineer Gaming nih. Pukul-pukul, eh. Eh, kita kalah, kita harusnya mukul yang merah. Salah kita, aduh. Oke lah kalau begitu, mungkin untuk videonya sekian dulu. Kita sudah bermain Pick a Side bersama dengan RB Squad ya di sini ya. Kita udah mabar bareng di game ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan subscribe. Dan kalau gitu mungkin sekian dulu. Makasih semua and I'll see you guys on the next video. Goodbye.